apa ya ini ya? Tulis, alhamdulillah. Hello, welcome back with me and the Civic, and we are the Earth. Oke guys, jadi kita kedatangan customer lama nih. Ini kayaknya ngechat 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu dicat Candy dan mobilnya teronggok di rumah, kejemur, kena panas segala macam selama 5 tahun gak ada yang pake. Dan kemarin baru kita cuci, hasilnya masih oke banget guys. Cuma namanya mobil dijemur, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas. 5 tahun pasti aja ada penyakit. Contohnya ini nih. Karena nyimpen air kemarin, jadi si mobil nih sunroofnya nggak rapet kemarin nutupnya guys selama 5 tahun itu. Jadi begini, ada karat sedikit di sini, tapi dikit banget. Ini lapisan luar doang, lapisan luar. Jadi nanti kita tinggal ketok dikit, terus kita ganti platnya. Berarti dipotong dulu, diketok, diganti, berarti plat baru, dilas, dicat, dicatnya sama bapak di sana lah. Iya. Jadi nanti bagus lagi. Terus di sini ada bonyok-bonyok di pintunya, mau di repair. Terus bumper depan ketabrak, jadi mau repair juga. Dan bumper belakang ini kita udah tambal ya. Ini kesodor gerobak katanya masuk ke dalam tuh, kita udah benerin. Iya, kameranya kagak ngikutin. Iya, gagal ya kameramennya. Oke, terus gue mau bahas dulu modifannya guys. Modifannya pertama ada sunroof Webasto, copotan Odyssey seperti biasa. Terus cat Candy. Untuk bumper standar, cuma dikasih add-on modulo keliling. Terus ini modulo apa mugen ya? Modulo setau gue. Terus dari body kitnya itu ditambahin lagi ada splitter depan belakang. Terus ada spoilernya juga, nah setau gue ini modulo sih, ini spoiler modulo ductel ya. Terus ini yang 18. Terus knalpotnya masih standar. Dan emblem udah dimodif, jadi ini bukan Civic lagi, jadi Evic ya. Si C nya dibuang, mungkin pacarnya namanya C gitu, jadi C nya dipakai buat kalung atau gimana, apa dicolong orang gitu ya, makanya jadi Evic. Apa sih gue bahas emblem, nah itulah. Terus gue sih pengen banget kalau Civic FB sebenarnya dibikin kayak SI ya. Lampu ini dicopot, terus ditutup. Cuma nanti kita ngomong ke orangnya deh, sekalian mau nggak. Soalnya emang, ini bagasi juga perlu dicat sih. Banyak baret-baret, dan emblem, ini kenapa ya? Hilang mukanya semua nih. Ini I-nya depan, ini C-nya hilang. Aduh, iseng banget sih orang. Terus, ke kaki-kaki, pelek pakai replika race gitu. Terus, ini ring 18, bannya pakai 215, 45, 18. Terus per standar, mungkin dulu pernah diceperin deh kalau nggak salah, cuman sempat dipakai papahnya jadi tinggiin. Terus untuk interior, gue juga lupa sih. Interior standar, full standar, cuma plafon aja kita udah ganti karena pasang sunroof ya. Pasang sunroof. Nah, ini yang sekalian nanti kita mau rapiin. Oke guys, jadi ini sekalian gue mau nunjukin hasil cat kita setelah 5 tahun ya. Dengan kondisi mobil dijemur. Nggak terlalu hancur ya, jadi ini masih mengkilat. Nggak pernah dipoles sama sekali, dihajar-hajar aja. Jadi kalian tenang aja kalau di kita tinggal. Udah 5 tahun gitu juga masih bisa, masih layak pakai. 5 tahun ya, kondisi nggak dirawat mobilnya. Kalau dirawat bisa begitu. Kayak seri 7. Itu bagus banget. Masih, nanti kita cuci, nanti kita tunjukin. Itu ya lagi sepet-sepetan lah ya. Atau bisa begini juga nih guys. Nah, ini proses kita ya. Kayaknya gue udah sering jelasin sih, tapi ini gue pengen jelasin lagi. Jadi ini udah dipoksi gini guys, kita bisa lihat karena kita ketoknya sedih, kita ketok dengan niat dempulnya dikit banget, bisa dilihat ya. Ini cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 7 titik dempulnya. Jadi kita nggak main dempul tebel, ini tipis banget, kalian bisa lihat tipis banget dempulnya. Ini cuman buat ngeratain dikit doang karena ada bekas ketokan, jadi emang harus tetap didempul ya guys. Jadi aman banget ini hasil cat yang ini juga, kalian bisa ketok.
semua kaleng guys, kaleng-kaleng gitu. Jadi aman banget. Cuman ya ini nanti kita tunjukin juga prosesnya, ini ada bonyok di sini dan di sini. Nanti itu mau dibenerin semua, pokoknya kita mulusin lagi karena ini mobilnya nanti mau dikirim ke Medan. Terus si ownernya sekarang ada di Medan. Tadi papanya yang bawain ke sini gitu. Jadi ya sama kalian sedikit reunian lah kemarin sama si Alvin karena papanya dekat sama si Alvin ya. Terus untuk modifan di sini nanti gua lagi komporin, gua pengen banget. Kalian setuju enggak sih kalau lampu belakangnya kita bikin kayak SI? Jadi pokoknya SI itu bedanya atau pokoknya gaya-gaya US gitu ya. Gua lebih suka sih polos. Jadi ini tuh dicabut. Diganti plat, plak plak. Nah gitu, jadi deh kayak lebih clean aja gitu. Kalau sekarang tuh kayak ada tambahan-tambahan gitu gua kayak kurang suka ya, soalnya nanggung banget cuma garis doang gitu. Kalau tambahannya gitu apa ini set ke bawah lagi, nah gitu kayak yang ada yang faceliftnya ya, faceliftnya juga ada, dia ada kesininya lagi setahu gua, itu keren banget. Kalau ini kayak nanggung gitu guys, kayak mending ditutup aja gitu udah, buat apa sih gitu. Oke, ini kalau nggak salah emang juga cuman rear fog lamp gitu ya, cuman kayaknya di Indo nggak terlalu pakai ya, karena jarang kabut di Cirebon, jarang kabut, jadi buang aja. Oke, jadi itu gitu, gimana menurut kalian setnya? Ini cat 5 tahun lalu dijemur abis-abisan, nggak dipakai, kilometernya ini masih 20 something, jadi mobilnya benar-benar ah udah gabruk aja. Ini stiker Earth-nya juga, ini stiker Honda dari beli juga masih ada. Dan ini stiker Earth-nya udah sampai begini, kelihatan lah ya, bukan catan baru, bukan stiker baru juga. Jadi ini salah satu pilot project cat candy, walaupun bukan ini ya, ada sebenarnya mobil lain juga, cuman ini salah satu awal-awal kita main candy di sini, ini mobilnya. Dan hasilnya tetap kita terus perbaiki, perbaiki, perbaiki semuanya, kita buat bikin perfect sampai kayak waktu itu Lancer EX tuh Superman. Ya udah begitu, nanti juga kita ada di motor, pokoknya ada cat candy, kalian tungguin aja, itu gila, gokil banget. Ini jadi bengkel kita penuh lagi, ini masih ada kijang, ini ada, terus ini ada kayak gini, kita juga terima ya guys, one day project nih, one day ini ya, one day service kayak gini. Jadi Fortuner kemarin bempernya baret, terus mau beres langsung buat tahun baruan, harus mulus mulus paha Anya Geraldine gitu, bisa kita bikin. Ini kita langsung bikin, prosesnya catnya nggak butuh poles guys, jadi langsung bisa dibawa mobilnya, kita mainin di clearnya, jadi terus awet juga. Sebenarnya kalau kayak gini lebih repot kitanya ya, tapi emang kita kejar cepat, nggak perlu poles, dan sebenarnya lebih buang bahan aja sih gitu, karena kita mainnya pelan-pelan gitu. Tapi ya hasil sempurna, dan clearnya kita pakai yang mahal, pakai spis, jadi ini langsung sejam tuh kering guys, sejam tuh kalian bisa langsung bawa mobil ya. Kalau emang baretnya nggak bikin bumper sampai pecah ya. Ini jadi kemarin tadi baret doang, jadi kita repairnya cuma dipakein dempul yang cepat kering juga, ada dempul mahal belum gue sih. Pokoknya dempul bagus, kita pakein dempul bagus. Jadi sebenarnya emang kalau kayak gini kita buang bahan, tapi kalian bisa cepet dan mobil langsung bisa dibawa gitu guys. Oke, jadi mungkin today topic begini dulu, kita ngomongin tentang chat lah ya hari ini. Itu kita tentang chat, dan ada chat juga gue, itu chat. Gue udah gak tau lagi mau ngomong apa, jadi thank you for watching. Jangan lupa kita punya 7 Instagram, link ada di sini. Jangan lupa subscribe juga, karena 50k gue pengen banget Civic gue naik lagi ke sini, ke ruang produksi, dan kita ancur-ancurin bareng buat kalian semua guys. Oke, jadi today topic dulu, thank you for watching, and be the best on earth. See you guys.